told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Hello guys, welcome back to my channel. Banyak dari kita semua yang mengisi liburan dengan pergi ke pantai atau sebuah resort. Dan jika kamu ingin berlibur ke pantai sekaligus resort, kamu menonton video yang tepat. Karena di video ini kita akan mengunjungi sebuah resort indah sekaligus pantai yang sangat cantik di Bengkayang ya. Disclaimer ya guys, banyak orang yang mengira termasuk saya sendiri kalau kebanyakan pantai di Singkawang itu terletak di kota Singkawang. Tetapi sesungguhnya di luar pantai Pasir Panjang dan Bajau, pantai lainnya itu terletak di wilayah administrasi Bengkayang loh. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Termasuk Kayangan Resort yang akan kita kunjungi di video kali ini. Halo guys, hari ini kita akan ke pantai. Pantainya itu adalah Kahyang Resort. Ini perjalanan ke sana. Semoga lancar semuanya ya guys. Singkawang adalah tempat atau kota wisata terkenal di Kalimantan Barat ya guys. Terutama kalau kamu ingin ke pantai-pantainya tuh, di Singkawang tuh ada surganya sekali. Karena banyak sekali pantai-pantai yang ada di kota ini. Jadi kalau kamu pas liburan ataupun kamu ingin mengajak keluarga atau teman-temanmu ke pantai, Singkawang adalah tempat paling rekomendasi di Kalimantan Barat. Beralamat di Dusun Jalan Raya Tanjung Gundul, Karimunting, Bengkayang, kamu cukup menempuh sekitar setengah jam perjalanan dari kota Singkawang. Di awal masuk, kamu wajib membeli tiket sebesar Rp50.000 per orangnya. Apa nih? Untuk nanti bisa tukar makan, Pak. Oh, bisa tukar makan. Oke. Okay. Kasih ya. Nanti di dalam resort, tiketnya bisa ditukar dengan makanan juga ya. Area parkir yang luas sangat membuatmu nyaman ketika memarkirkan kendaraan ya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Okay guys, kita sekarang sudah ada di parkiran Kahyang Resort. Tadi tiket masuknya Rp100.000 untuk berdua, dan tiketnya ini bisa untuk ditukar dengan makanan dan minuman yang ada di sana. Oke. Okay. Ya. Rp100.000. Ada apa saja di dalam? Ikutin terus videonya. Kahyangan Resort sendiri diresmikan pada tahun 2020 oleh Gubernur Sutar Miji ya guys.
Maju beberapa langkah dari parkiran, kamu sudah dihadapkan dengan kolam renang yang cukup luas. Dan tampak beberapa hotel dan penginapan yang membentang menghadap kolam renang ini ya. Di kolam renang, tampak anak-anak dan beberapa orang dewasa bermain air dengan gembiranya nih guys. Selain menawarkan pantai dan hotel penginapan, di sini ada juga kolam renangnya guys. Kolam yang berwarna biru. Dari atas ini sudah terlihat pantai dan lautan ya guys. Itu ada di sana. Jadi jika kamu ingin mandi kolam renang bisa ke sini. Kalau kamu bermain ke pantai bisa ke sana. Oh iya, kamu ingat dengan karcis masuk tadi. Jika kamu ingin menukarkan karcis tersebut dengan makanan, di sinilah tempatnya. Setelah puas melihat kecantikan kolam renang dan kemegahan hotel di resort ini, maju sekitar 100 meter dari kolam renang, inilah spot paling menarik di sini. Pantai yang membentang luas dengan view lautan dan ombak yang sangat mempesona, membuatmu sangat betah dan ingin berlama-lama nongkrong di pantai kayangan ini ya. Oke, ini adalah suasana pantai di Kahyangan Resort. Indah sekali, pantainya bersih guys. Nanti kita akan menukarkan. Pantai yang sangat bersih, ditambah pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin, sungguh membuat suasana pantai di sini sangat menyenangkan. Vibe dari pantai dan lautan juga sangat memanjakan. Ditambah dua minuman soda segar, cukup merefresh tubuhmu dari penatnya kerjaan yang telah kamu lewati. Tahu nggak kalau tempat wisata ini punyanya anak Pak Jokowi? Tahu nggak? Kahyangan Ayu. Beberapa orang pengunjung juga terlihat sangat menikmati pantai Kahyangan. Terlihat ada yang bermain di pantai dan tampak juga ada yang berselfie dan berfoto untuk mengabadikan momen demi momen di tempat ini. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Nah, yang paling seru di sini ada jet skinya juga loh guys. Bagi kamu yang suka tantangan yang memacu adrenalin, kamu boleh menjajal wahana yang satu ini ya.
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tampak abang-abang jet skinya melakukan akrobatik dan menunjukkan keahliannya mengendarai jet ski. Ada juga ayunan-ayunan di sini ya guys. Kamu bisa menaiki ayunan ini sambil menyaksikan sunset. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya makanan yang dipesan tiba juga nih. Nasi goreng telur mata sapi, ya lumayan lah sesuai dengan harga. Ini makanan dari karcis yang ditukar tadi ya guys, yang kamu dapatkan di awal masuk resort ini. Kalau kamu mau menu yang lebih enak, kamu bisa pesan dengan menambahkan dengan harga lebih ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Gimana pesan dan kesannya setelah mengunjungi Kahyangan Resort ini? Tempatnya bagus, menarik. Terus pastinya bersih. Ini terawat, sampah-sampah jarang ada yang. Ada sih sampah-sampahnya, cuman tidak banyak. Masih terawat lah itu. Terus pemandangan juga bagus, ada jet ski juga, jadi pengen naik, cuman takut basah. Oke. Tak salah kalau kota ini dijuluki kota wisata. Tempat healingnya benar-benar membuatmu rasa tak ingin pulang. Menurutku, Kahyangan Resort adalah tempat paling recommended untuk dikunjungi di saat liburan ya. Pantai yang terkesan premium karena hanya dikunjungi oleh segelintir orang menjadi nilai lebih. Menarik bukan? Kui ajak keluarga dan teman-temanmu ke sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantangin channel Rio Kandu Vlog ya, karena saya akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya!